Desta, bener nih lawan tanding gua. Siap banget ya. Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari alias BCL, berkali-kali membuat para penggemar gemas. Pasalnya, keduanya beberapa kali kedapatan terlihat akrab satu sama lain. Alhasil, banyak yang menjodohkan mereka agar menjadi pasangan. Rupanya tak hanya warganet yang menjodoh-jodohkan Ariel Noah dengan BCL. Sejumlah rekan selebriti pun tampaknya juga ikut geregetan dengan kedekatan yang terjalin di antara dua penyanyi yang kini sama-sama sedang kosong. Saking gemasnya, Rosa pun akhirnya memanfaatkan momen saat ia dan BCL sedang menjadi juri di salah satu ajang pencarian bakat. Kala itu, di sela-sela santai Rosa langsung video call sama Ariel dan sontak saja BCL langsung menatap ke arah kamera sambil tersenyum. BCL yang duduk di samping Judika dan Anang Hermansyah, terlihat salah tingkah. Sampai-sampai, Rosa mengaku iri dengan BCL. Ariel pun secara spontan menanggapi celetukan Rosa tersebut. Seperti biasa, Ariel menyangkal dengan dugaan yang dilontarkan Rosa tadi. Enggak marah kok, sahut Ariel disusul tawa. Video yang diunggah di akun Instagram Rosa sontak saja membuat banyak warga net mengomentarinya. Ini terlihat dari kolom komentar postingan Jans satu anak ini mengunggah foto dan video-video call sama Ariel Noah. Di situ, BCL mencoba tersenyum dan menatap Ariel Noah pada tanggal 20 Februari tahun 2023 tadi malam. Ia juga memposting beberapa potretnya saat tampil di Indonesia Idol bersama juri-juri yang lain. Ternyata netizen dibuat salah fokus dengan tatapan mesra BCL ke Ariel Noah yang terlihat sangat dalam. Belum lagi senyuman keduanya dengan manja membuat keduanya tampil serasi dan cocok. Gara-gara itu tak sedikit yang berharap Ariel Noah dan BCL pacaran hingga benar-benar berjodoh sebagai pasangan suami istri nantinya. Semoga saja jadian @BCL Sinclair @Ariel Noah berharap banget, komentar netizen. Wah kayaknya ini bakal jodoh sama si Ariel Noah, timpal netizen lain. Udah cocok, mantap @BCL Sinclair bisa berjodoh sama Kang @Ariel Noah, celetuk lainnya.